Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manusia. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai, jadi dulu itu ada seseorang yang mempertanyakan pertanyaan seperti ini, teman-teman. Bang, apakah perawatan di pagi hari itu bagaimana sih selain untuk biaya embun? Nah, jadi apakah kita memandikan dulu atau menjemur dulu? Nah, sama saya itu saya mencoba untuk ada dua cara. Yang pertama yaitu kita memandikan dulu, setelah dimandikan dijemur, dan ada yang dijemur dulu setelah itu dimandikan. Dan ternyata di antara dua cara itu manfaatnya sangat berbeda, teman-teman. Jadi tidak sama. Nah, jadi apakah manfaat dari cara tersebut? Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, baik dari mandi dulu dan terus jemur, baik jemur dulu terus mandi. Nah, apa sih manfaatnya dan bagaimana sih penjelasan yang tepat? Simak terus video ini sampai habis, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, apa sih manfaat dari mandi dulu terus jemur? Nah, teman-teman. Jadi, untuk manfaat mandi dulu terus jemur adalah bisa menaikkan emosi si burung sogon ontong kita, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman atau burung teman sogon teman-teman itu emosinya belum naik, teman-teman bisa melakukan cara ini, yaitu dengan cara memandikan dulu si burungnya terus dijemur. Nah, sekarang saya akan memandikan dulu si burung sogon ontongnya, teman-teman, sambil menjelaskan bagaimana sih penjemuran air, memandikan burung yang baik dan benar dan sebagainya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi untuk manfaat mandi dulu terus jemur adalah bisa menaikkan emosi si sogon ontong kita, teman-teman. Nah, di jam berapa sih kita boleh memandikan si burung sogon ontong? Nah, jadi untuk memandikan ini biasanya saya melakukannya itu pada jam 8 pagi, teman-teman. Jam 8 atau jam 7 pagi. Nah, intinya setelah diembun, tapi jangan terlalu masih pagi juga, teman-teman, ya. Takutnya cuacanya masih terlalu dingin, teman-teman. Jadi yang paling ideal adalah jam 8 pagi lah untuk kita melakukan memandikan si burung sogon ontong ini kita, teman-teman. Nah, jadi yang pertama yaitu saya membahas dulu memandikan ini, yaitu pada jam 8 pagi itu ideal untuk memandikan si burung sogon ontong, teman-teman. Next, kita akan pembahasan penjemuran, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang jemur. Nah, mandi jemur itu kan bisa menaikkan emosi. Nah, jadi ketika kita menjemurnya itu lama, emosi otomatis akan naik, teman-teman. Nah, jadi berapa lama sih kita harus menjemur si sogon ontong yang mandi jemur? Nah, jadi kalau saya pribadi untuk menjemur sogon ontong itu 1 jam, teman-teman, kurang lebih 1 jam saya menjemur si sogon ontong. Nah, jadi ini burung sigot ini tipikal burung yang tidak suka panas, jadi sama saya dibiarin aja sampai dia mangap. Kalau udah mangap kepanasan baru biasanya saya cabut, ya kurang lebih 1 jam lah untuk saya memandikan si sogon ontong, untuk menjemur si sogon ontong, teman-teman. Nah, jadi untuk saya pribadi untuk menjemur sogon ontong, untuk mandi jemur yang manfaatnya bisa naikin emosi yaitu dijemurnya 1 jam. Dan kita juga lihat cuaca di daerah, teman-teman. Misalnya tidak terlalu panas seperti ini sudah cuacanya tidak terlalu panas. Saya biasanya lebih dari 1 jam untuk menjemur si sogon ontong, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu adalah pembahasan untuk manfaat dari mandi jemur. Nah, next saya akan memberikan penjelasan antara jemur mandi untuk burung sogon ontong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini, di like, di share, dan di komen, teman-teman, ya. Dan selalu menonton video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video.